jangan mengajak anak-anak untuk berdemonstrasi. Faktanya mereka ditanya, "Le, apa yang mau didemokan ini?" Enggak ada yang ngerti. Dan ketika dijemput oleh orang tuanya, semua menyesal. Nah, saya menghimbau kepada pihak-pihak ini yang menggunakan anak-anak menjadi tameng untuk berunjuk rasa supaya menghentikan cara-cara yang tidak manusiawi ini. Jangan berusaha untuk merusak kota ini. Kota ini dibangun dengan biaya yang sangat tinggi. Biaya yang seperti sampaikan Bu Risma, Rp1 dikumpulkan, jadilah taman yang indah ini. Tapi kalau kemudian dirusak oleh orang yang otaknya tidak beres, itu saya kira kita harus lawan bersama. Ya, jadi tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk mereka yang berperilaku anarkis. Kita lawan.